Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola, tempat berbagi informasi mengenai dunia satelit parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, dalam video kali ini saya akan coba untuk tracking ke satelit ABS-2 jalur C-band, dan saya akan menggunakan dish 6 feet, dish mesh atau dish jaring. Kemungkinan untuk RTM group itu tidak bisa di lock ya, karena untuk mencari sinyal dari RTM group itu harus memerlukan dish yang jauh lebih besar, minimal di atas 8 feet ke atas, baru sinyal dari RTM group itu bisa kita dapatkan. Tetapi di sini intinya saya akan coba memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Almera Parabola, bagaimana sih caranya untuk lock satelit ABS-2. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, ikuti video saya bagaimana cara tracking ke satelit ABS-2. Sahabat Almera Parabola di rumah, saya menggunakan receivernya HelloBook 6 Combo. Sahabat bisa lihat di dalam monitor, dan kali ini akan saya coba untuk mencari satelit ABS-2 jalur C-band. Dan caranya, sahabat bisa masuk ke menu instalasi, pilih daftar satelit. Nah, apabila sahabat belum mempunyai satelit, daftar list satelit, sahabat bisa coba input sendiri nama satelitnya ABS-2. Lalu sahabat bisa tekan enter. Kemudian derajatnya sahabat bisa masukkan di 072 derajat, lalu sahabat tekan save. Langkah selanjutnya sahabat bisa masukkan nilai transpondernya ya, lalu pencet warna hijau. Transponder yang terkuat di satelit ABS-2 ini adalah 04123, dan simbol rednya adalah, simbol rednya sahabat bisa gunakan 02796, polaritasnya vertikal. Lalu sahabat save saja seperti ini. Sahabat Almera Parabola di rumah, dish yang saya gunakan ini adalah dish 6 feet mesh. LNB nya saya gunakan LNB C-band, 0 derajatnya menghadap ke arah bawah, dan saya gunakan LNB jenis offset karena satelit ABS-2 ini adalah salah satu jenis satelit yang di posisi offset ya. Lalu akan saya coba tracking ke satelit ABS-2 di 72 derajat.
sama kamera pala bola di rumah, saya sudah mendapatkan sinyal dari kampus 2 dan antenanya sudah saya arahkan ke arah barat. Posisinya awalnya di take off, lalu saya turunkan, lalu saya naikkan lagi, saya coba telepon dokter kuatnya di ABS 2. Sangat gampang sekali untuk mencari satelit ABS 2. Saya mendapatkan sinyal 2%. Sahabat bisa lihat dan akan saya coba menggunakan yang sudah terbentuk. Sahabat Almera Parabola di rumah, ini adalah antena parabola yang sudah saya tracking ke satelit ABS 2. Posisinya seperti ini, sahabat bisa lihat di dalam video. Sangat gampang sekali ya untuk mengarahkan ke satelit ABS 2. Sahabat cukup turunkan sedikit saja. Hasil dari tracking, saya mendapatkan nilai sebesar 72%, dan akan saya coba scan apakah FTM Group bisa terlock, apakah FTM Group bisa terlock di dish 6 feet. Dan setelah hasil tadi saya scan di dalam, ternyata memang untuk sinyal dari FTM Group tidak bisa saya dapatkan menggunakan dish 6 feet. Tapi ini mudah-mudahan menjadikan informasi buat sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah untuk bagaimana caranya mencari satelit ABS 2, dan ini adalah patokan untuk mencari satelit ABS 2. Terima kasih sahabat Almera Parabola sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.